أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وشكر لله. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan kita, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah sampai pada ayat yang ke-220 dalam surah Al-Baqarah. Dan kita telah berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, walau syaa Allahu la'anatakum. Tengok terjemahan tu, tengok tafsir Ibn Ar-Rahman tu. Dan jika Allah menghendakinya, tentulah ia memberatkan kamu, yakni dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Walau syaa'allahu la'anatakum. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah memberi kamu beban, memberatkan kamu. A'nata tadi membebani. Sebab tu Nabi SAW datang merasa berat apa yang dipikul oleh mukmin, menggalas bebanan mukmin. Azizun alaihima anittum, terasa berat kepada Nabi apa yang ditanggung oleh mukmin, bebanan. La'anatakum bererti Allah, kalau Allah menghendaki, nescaya Allah boleh membebani kamu. Maksud apa membebani di sini, iaitu Allah mengharamkan supaya harta kita bercampur dengan harta anak yatim yang di bawah penjagaan kita. Tapi Allah tidak memberatkan, Allah membenarkan kita mencampurkan harta anak yatim dengan harta kita bagi orang-orang yang menjaga anak yatim. Dan kita sudah bincang pada minggu lepas bahawa orang yang mengambil urusan anak yatim ini, orang yang bertanggungjawab menguruskan anak yatim ini, maka dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, sebagaimana sabda baginda, ana wa kafilul yatim hakadha, aku dengan orang yang menjaga anak yatim, memelihara anak yatim hakadha. Ya, Nabi tunjuk antara jari tunjuk dengan jari tengah, dekat, ataupun riwayat sebut hatai ini begini dekatnya. Inna Allah azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha Agung, Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Hakim, bijaksana. Jadi kita pindah pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار
Wallahu yad'u ila al-jannati wal-maghfirati bi'idznih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya, terjemahan tafsir Pimpinan Ar-Rahman 221. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Wala tankihu, dan janganlah kamu menikahi, janganlah kamu menikahi. Perkataan nikah dalam bahasa Arab, asal dia maknanya setubuh. Bersetubuh, iaitu kalau kita tengok dalam bahasa lama kita, bertemunya dua khitam, dua pengaluan lelaki dan perempuan, maka dia panggil nikah asal dia. Tapi bila Islam datang, Al-Quran apabila menyebut nikah, bukan hanya bermaksud itu. Apabila Al-Quran menggunakan perkataan nikah di sini, iaitu maksudnya ialah akad, akad yang mengharuskan jimak tadi, yang mengharuskan persetubuhan tadi. Itu maksud nikah. Dalam Al-Quran sebut nikah, maksud dia ialah akad yang mengharuskan persetubuhan tadi, al-wat'i. Ya, itu nikah. Jadi nikah itu adalah fitrah manusia. Setiap manusia yang normal dikurniakan oleh Allah nafsu untuk berpasangan. Jadi nafsu tadi kalau dibimbing atau dikawal mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia jadi ibadah. Kerana itu Imam Al-Ghazali menyebut satu ibadah yang paling ringan ataupun yang paling sedap ialah nikah, iaitu beribadah tidak berlawan dengan nafsu. Nah, dia beri perumpamaan macam kema jumpa dengan susu. Kema sedap, susu sedap. Nah, jadi benda yang ibadah biasanya bercanggah dengan nafsu. Semayang bang, puah suruh, puah tebeng, baru semayang. Puasa, dorok, berat nanang. Nah, kering tekok, lapar perut. Tak jadi, kalau tak tebeng, tak jadi. Tapi satu-satunya ibadah yang tidak berlawanan dengan hawa nafsu kita, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah nikah. Ya? Jadi setiap manusia yang normal ada perasaan untuk bernikah, ada nafsu. Nafsu ini jika disalurkan ke jalan yang salah, dia mula jadi zina dan sebagainya. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia dilakukan mengikut tata cara atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jadi mulia. Dia jadi suatu perkara yang mulia, bahkan naik pada darjah ibadah. Kahwin. Sebab tu kahwin ataupun nikah ini adalah sunnah Rasulullah. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah SAW, nikah itu adalah sunnahku. Faman ghariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menjauhi sunnahku, maka dia bukan daripada aku. Faham balik, menjauhi bukan tak ada jodoh. Bukan ada nyakit, bukan tak mampu. Jauh ni dia mampu belaka. Fitih banyak, metal naik, boleh belaka. Injil hidup, tapi tak ambuh nikah. Ini orang yang menjauhi sunnah. Tapi kalau orang yang tak mampu, duit tak ada, tak tanggung, lepas tu tak sihat, start injin 2-3 kali dah hidup, tak boleh lah. Kalau nikah pun jadi haram. Jadi haram kerana tak sampai kepada maksud nikah tu sendiri. Jadi orang yang nikah ni, nikah benda yang merupakan suatu fitrah bagi manusia. Dan kalau dah Allah mencabut perasaan untuk melakukan perhubungan ni, nescaya tidak akan berkembang biak manusia ni. Tak berasa, tak mari karang tengok orang sebelah sana tau, berjantina lain pada kita, tengok ada karang. Sebab tu orang-orang apa ni, dia ada perasaan sesama jenis, tak boleh pergi mana kok. Yang nikah 400 kali pun memang tak boleh anak.
Sebab itu dia lawang fitrah. Berapa kali, berapa ribu kali akad nikah pun sama lelaki sama puang sama puang, dia tak boleh anak. Sebab dia tidak, Allah tidak menciptakan begitu fitrah dia. Tapi dia oleh kerana menurut hawa nafsu dia, bisikan setan dalam diri dia, maka dia ikut kecenderungan itu. Wa ayaz billah. Nah, tapi orang yang normal biasa ada perasaan kepada jantina yang lain, maka ini adalah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanpanya manusia tidak akan berkembang biak. Tetapi kerananya jugalah banyak rosaknya manusia. Kerana itu pembunuhan yang pertama dalam Islam berlaku kerana benda ini, iaitu adik-beradik apa ni, Habil dan Qabil tu berebut Iklimah, seorang daripada adik dia. Maka berlakulah perbalahan dan akhirnya berlakulah sampai kepada perbunuhan. Ya? Dan ini jugalah yang menyebabkan kesinambungan manusia tadi. Ha, jadi yang perlu ialah menuntun, mengawal nafsu tadi supaya mengikuti titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan manusia dia memilih untuk pasangan hidup dia ni orang yang dapat menawang hati dia. No. Ada orang tengok biasa je, ada orang tengok Allah comel je. No. Ada orang tengok comel. Gitu. Ada orang kenal, ada orang tak kenal. Ha, tu benda yang subjektif. Dan oleh kerana batasan ni dia tak ada batas, kenal apa saja, lalu Al-Quran membataskan. Kita tengok orang kafir musyrik yang comel. Tahu? Tapi Al-Quran melarang kita berkahwin. Tak salah berkahwin, boleh ada kenal kahwin, tapi tak boleh berkahwin dengan orang musyrik, orang yang kafir. Tidak boleh kita kahwin dengan orang yang kafir. Sebab itu Al-Quran melarang kita, wala tankihul musyrikat, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, penyembah-penyembah berhala perempuan, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan wanita. Jangan buat bini. Nah, sebab itu kita sendiri, Nabi bila suruh cari orang puang ni, tungkihul ma'uli arba'ah, nikahlah orang puang tadi dengan empat perkara: kecantikannya, hartanya, keturunannya, agamanya. Fasfar zatid din, maka pilihlah agama. Taribat yadak, akang taribat yadak ni mana, mana tangan ya, tapi maknanya tenang hati kita. Ha, tenang hati kita. Itu kalau muka comel apa semua, tubuh seling, nah, tapi cakap maki hamung sombong. Nah, saya ada kawan saya satu ketika mari daripada negeri lain lah, mari negeri lain, lepas tu dia pun ajak kita ni pergi cari baju batik. Nah, kau beli sendiri kena semelih, dia kata ajak orang Terengganu beli. Pandai kot dia. Dah kita pergi lah, pergi tu lepas kita bawa dia tu, bawa satu pasal, pasal dah ayuh kabur lah, tapi pasal di Terengganu kita. Nah, jadi dia pun tengok untuk kan jual tu orang puang belaka. No. Dia kata, orang sini comel-comel, dia kata. No. Comel-comel orang sini, dia kata. Saya senyap je. No. Tapi orang pasal kan kadang-kadang ada yang tidak, orang kata ni orang yang berusaha harian, tak ada nak belajar, tak ada nak pergi dengar. No. Dia pilih-pilih baju, orang hok dia kata comel tadi, baloh dengan adik dia kecil. Dia kata, bodoh kejut dia. Dia tengok comel, panggil adik dia, bodoh panggil, kejut dia, Allah, dia kata. Dia tengok comel tau, tapi cakap dengan adik dia bodoh-bodoh gitu lah. Jadi kejut dia, bahasa kasar kan. Tapi jangan peta-pedaya lah, lah. Tapi nak cerita di sini bahawa tidak ada larangan untuk kita bernikah, mengahwini orang yang kita kenang. Tetapi ada batasannya, janganlah dia tadi musyrikat, iaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah, penyembah berhala dan sebagainya.
Ramai orang kita ni, kita tengok macam tak sabar pasal kita tahu benda ni. Tapi ada orang yang tukar agama sebab nak nikah, sanggup berkahwin dengan musyrikin. Perempuan kita keluar agama, nikah dengan orang musyrik, orang kafir, musyrikin. Ha, macam-macam ha, lari sini tukar agama, tinggal kapung. Ha, ha, ini benda jadi sebab hubungan kasih sayang laki puang ni dia kuat. Sebab tu jangan teh-teh benda ni. Bila teh kau, ha, susah. Bila dia nak bak-bak hati ni, jangan teh-teh. Bila teh-teh susah pula kita. Ha, dan nyakut molek selok kita. Ha, gitu. Jadi kerana hati ni, kerana perasaan ni, orang sanggup pilih orang daripada agama lain. Bahkan lebih berat lagi, dia yang murtad keluar, dia yang pergi sembah berhala kerana nak kahwin dengan orang yang dia kenal. Jadi Al-Quran membataskan. Quran memberi kita batas, batasan. Boleh berkahwin dengan mana-mana perempuan, tetapi jangan mengahwini orang yang kafir, orang yang musyrik, wanita-wanita musyrik yang menyembah berhala dan sebagainya. Ha. Jadi di sinilah kita tengok bahawa walaupun kita tengok nikah tu sebagai satu majlis akad, ha, dan hubungan suami isteri, tetapi dia adalah pembinaan sebuah negara bermula di situ. Petani yang bijak, dia nak tanam, dia tengok tanah dulu, dia cari benih molek. Bila tuan berkata, "Oi, warna timur Cina ni kita banyak warna dah, terah. Tahu? Kita berbaji parok je, dak merah. Demo dak berbaji balah tapi merah." Ha, dia cari benih hak merah dah. Ha, dah. Ha, kita cari benih timur Cina hak merah. Kita tanam, orang sebelah tanam kuning, kita kata muak warna kuning. Dah kita pergi tanam timur Cina merah, memang jadi merah. Tahu? Yang pertama tanah, orang petani dia tengok tanah subur dah. Nah, tanang kawasan sawit patah, beriklah. Dak besar molek. Nah, pasal bukan tempat dia. Kalau nyok jadi lalu patah. Nah. Ah, tanang pokok luyang atas pasir, dak jadi patah. Dia tanah dan biji benih. Lepas tu lah baru benda lain, tengok tanduk serangga, bubuh baja. Hak tu hak luar belaka. Yang pertama sekali tengok tanah, tengok benih. Nah. Jadi seorang pemimpin yang bijak, dia kontrol, dia kena kontrol bab kahwin. Bab nikah kahwin rakyat ni dia kena kontrol. Sebab kalau dia lock pergi peluk kepok ke, lock gini kau, lock peluk penyanyi ke, bahagian gambang sekali, nikah dok nikah, bing dok bing aruk sekali, maka dia mula menyemai benih-benih yang rosak dalam pemerintahan ni. Akhirnya bila dia tinggal, akan lahir generasi akan datang yang rosak. Sebab apa rosak? Sebab yang pertama, benih rosak dah. Yang kedua, tanah pula rosak. Jadi bila kita selesaikan masalah, masalah itu dia satu benda yang berlangsungan. Sama, kan ada masalah ni, buat benda ni. Masalah dadah, buat pusat serti. Masalah ni, gini masalah. Kita selesai masalah sama. Punca kita tak tengok. Dia orang yang cerdik, dia nak memimpin negara dia, dia kena kawal, dia kena perhati bab nikah kahwin supaya membentuk keluarga yang solehah. Relax dia takbir, bukan relax sungguh, rohok belaka takbir ni. Kita duduk bukan sebagai seorang ketua, kita sedap bahan orang. Tahu? Kalau kita duduk atas, berat nanang kok sungguh. Tahu? Macam orang main bola, pelotong duduk atas tadi, duduk atas tempat duduk tu, oh, warna dah rot cetong ni. Acu dia tengok. Dah 5 minit jelai lidah. Tahu? Dia duduk luar sedap ah. Oh, tahu. Dia duduk luar, dia duduk atas stage tu, atas kursi tu. Oh, warna dah rot cetong lembek lutut dia tu. Dah luar lekok lidah dah. Acu dia turun tengok. Ha, dah luar lekok mana? 9 minit pun dah rot dah. Tahu? Itu. Jadi pemimpin yang baik, antara lain, banyak benda lagi kena buat, tapi antara lain ialah dia cakna tentang urusan nikah kahwin. Dia kena cakna. Sebab daripada perkahwinan ni akan melahirkan rakyat-rakyat dia, tentera-tentera dia. Nah, kalau melahirkan tentera-tentera yang bermasalah, main pusing round bau saja, dah dalam mikir.
buat pembangunan rosak dia coteng dia, dia buat punah ke dia. Nah, ekonomi naik, ekonomi meningkat, ekonomi dia curi, dia tipu, dia belajar tinggi tapi curi akaun orang pandai, kau bijak dia tipu daya, jadi leluh leluh sebab dia tidak melahirkan sahsiah. Sebabnya warga negara yang baik belum tentu insan yang baik, tetapi insan yang baik sudah tentu warga negara yang baik. Nah, dia cukup belaka apa merah sebatu lagi tekan kelas dah, tapi maksiat buat barang-barang sekali. Alah, tak kira pakai tudung, tak pakai tudung pun pergi peluk orang lelaki lah, macam-macam ha. Ha, pakai piyah ketika lambu ekor lah, tak ada ha. Sebab tak tahu, barang-barang sekali. Jadi kita tengok nikah kahwin ni benda kecil je. Nah, pasal dia urusan individu dan urusan keluarga. Orang ni keluarga dia urus, dia keluarga dia urus. Tetapi dia merupakan suatu yang akhirnya membentuk satu sistem, sistem masyarakat. Lepas tu Islam jaga tentang perkahwinan ni, jaga, pilih perkahwinan, berkahwin dengan betul. Nah, ini benda melahirkan zuriat yang baik. Kemudian pendidikan mari lepas tu, pendidikan mari, duduk pula kawasan-kawasan yang tak ada penyakit, tak ada belalang makan ke, tak ada ulat makan, jadi comel lagi dan sebagainya lah. Tapi yang pertama sekali nak tanam, tengok benih dengan tanah. Kalau benih dengan tanah tu tak jadi dah, benih tu memang buruk, baja pun selori, sehari pun berbuah besar, belah dalam buruk, tak jadi pasal benih tu dah. Tanah pulak, tepat pulak, benih okey dah, tepat tak jadi pula, tak jadi kok. Tak apa, sawit tanah patah, tidak produktif. Buah, buah malu-malu sikit, lebih malu segang buah. Gitu. Kita tanah padi atas pasir debu, memang tak jadi. Dah benih boleh dah padi, dah boleh dah hidup eh. Dah kalau hidup pun dah boleh jadi gini. Dah tanah salah. Jadi tu. Jadi akhirnya nikah kahwin ni bukan hanya selesai untuk nikah saja, untuk duduk bersama saja, tapi dia tu adalah pembentukan sebuah generasi. Sebuah generasi. Ya. Ada lebih kurang, ada lebih kurang, saya pun tak ingat cerita dia detail, lebih kurang orang tanya Saidina Ali pasal apa zaman pun banyak fitnah. Nah. Zaman-zaman sebelummu okey belaka. Apa mu ambil ni wahai Ali? Kata Saidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Apa bila mu meretah banyak fitnah berlaku ni, berlaku ni, pembuatan kan ni. Saidina Ali kata masa sahabat dulu Osman, Abu Bakar, Umar, Osman meretah, rakyat ni macam aku. Tapi bila aku meretah, rakyat ni macam mu. Jadi gitulah. Masa dia orang meretah, Abu Bakar, Osman, Abu Bakar, Umar, Osman radhiyallahu anhum meretah, rakyat dia macam aku. Tapi bila bagi tak ayah aku, rakyat aku macam gemuk. Jadi itu yang kita kena tengok, pembentukan tadi. Jangan kita tengok apa ni kebudayaan, kita tengok orang buat satu benda tu budaya. Kita tengok orang pakai tudung, kita pakai tudung takut orang marah. Tak, kita tengok orang pakai piyoh, kita pakai piyoh hatik. Padahal rambut kita botok dan macam-macam hal lah. Tapi buat tu kerana kesedaran, bukan buat kerana budaya benda. Sebab apa yang akan berlaku, kita kena nak sabar. Akhir-akhir ni macam-macam. Tak, pakai tudung pegang anjing, pakai tudung peluk menyanyi. Tak ada lama dulu lah. Tidak pernah sebelum ini. Tapi tu semua kenapa? Kerana ikut-ikutan, bukan dengan kesedaran. Ada orang tak pakai tudung, tak ada pun pergi peluk orang. Orang tak pakai tudung, dia tak pakai tudung, tapi tak ada pun pergi naik atas peluk orang. Lelaki depan orang ramah pula, cium pula depan orang ramah. Alah, mana dia muruah, mana dia maruah? Tak ada dah. Pasal apa? Dia turut kata hati dia. Macam ni kok, kita tengok orang puan kapir comel, kenang
Memang lupa habis tengok orang lain. Tapi Al-Quran membataskan. Wala tankihu wala tankihul musyrikat. Janganlah kamu mengahwini orang-orang musyrik, wanita-wanita musyrik. Hatta yu'min, sehingga mereka beriman. Sebelum mereka beriman, sehinggalah mereka beriman, iaitu memeluk agama Islam. Itulah ya, kena jaga bab ni. Bab ni kau kahwin ni kena jaga, sebab itulah pembentukan orang akan datang. Ya. Memang ruh ni Allah Ta'ala cipta dah. Tetapi dalam dunia ni Allah buat kait. Orang ni ada ayah, orang ni ada mak, orang ni ada ketuk kia, berkait. Walaupun ruh dok kait, ruh kita ada suku, ayah kita suku. No. Tapi dia buat perjalanan ni. Oleh kerana itu kena tengok 4 perkara tadi, tapi dahulukan agama. 4 perkara tadi. Jadi kalau kita tengok, kalaulah kita tengok orang yang syirik, wanita-wanita musyrikin itu, kita takjub, kita heran, kita kagum dengan kecantikan dia, kita kagum dengan harta dia dan sebagainya, maka Allah melarang kita berkahwin dengan mereka sebelum mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikah, khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan hamba-hamba, dan sesungguhnya hamba, seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir yang musyrik. Hamba perempuan, seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun mereka itu mempersonakan kamu, walau kamu tertarik tengok pada mereka. Ni kisah ni turun kepada satu orang sahabat nama Abdullah bin Rawahah. Dia ada seorang wanita, hamba perempuan berkulit hitam. Banyakkan hamba ni berkulit hitam, orang Habasyi, orang Habsyah, keturunan Bilal tu. Dan banyaklah peristiwa akhir zaman mari akan berlakunya, berlaku pada orang-orang kulit hitam ni. Ya. Tapi satu ketika dulu orang ni lah yang ambil jadi hamba. Sehingga bukan sahaja di dunia Arab, orang putih pun takluk Afrika, bawa kepada Brazil, bawa kepada tempat-tempat lain, menjadi hamba abdi. Ya. Dan Abdullah Ibn Rawahah ni, sahabat Nabi ni, dia ada seorang hamba perempuan. Satu ketika berlaku pergeseran, dia marah dan dia pukul. Dia pukul, bukan pukul. Itulah, mana pukul ajar lah. Sahabat dia dah bukan pukul berlari-berlari terbang jet gitu, bukan. Mana dia pukul tu mendidik lah. Dia kata, jadi berlakulah ketakutan. Ketakut hamba tadi, sehingga dia jumpa dengan Rasulullah. Bila jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah panggil Abdullah Rawahah ni, Ibn Rawahah. Rasulullah tanya, macam mana dia ni? Macam mana hamba perempuan ni? Lalu khabar dia ni semayang, puasa, dan dia memperelokkan wuduk dia, dan dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kamu adalah Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa itu dia adalah seorang yang mukminah, seorang perempuan yang beriman. Lalu bila Nabi kata gitu, Abdullah Rawahah ni, Ibn Rawahah, dia bersumpah lalu depan Nabi, dia akan bebaskan hamba ni dan akan kahwin dengan dia. Dia buat sungguh. Dia bebas hamba ni, merdeka hamba ni. Kemudian dia nikah. Nikah dengan hamba tadi. Zaman tu orang nak cari keturunan. Dan sampai sekarang orang Arab ni dia berbangga dengan keturunan. Al-Harbi Qahtan, dia ada keturunan-keturunan dia lah. Orang-orang Melayu yang ada darah Arab pun dia tahu benda ni. Dia ada nama-nama keluarga dia. Memang orang Arab jaga. Dan masa tu orang berbangga dengan keturunan-keturunan. Jadi lepas Abdullah Rawahah kahwin dengan hamba dia, dia dimarah oleh orang. Mana nikah dengan hamba sendiri?
Masa tu orang rela cari orang-orang jahiliah, zaman jahiliah, orang musyrik pun kapi keturunan dia molek, dia nak jadi natu dia, jadi anak dia, jadi natu dia, dia nak macam tu lah. Maknanya walau asal nak kira lah orang musyrik pun asal keturunan-keturunan yang baik masa tu. Lalu turunlah ayat ni. Maknanya seorang perempuan, hamba abdi perempuan yang beriman itu lebih baik daripada seorang kafir musyrik perempuan. Perempuan di kalangan kafir musyrikin walaupun mempersonakan kamu, mempersonakan kamu dari segi keturunan dia, mempersonakan kamu dari segi harta dia. Dan keturunan-keturunan ni memang ada kaitan dengan harta. Orang yang keturunan zaman dulu, dia ada keturunan yang beruang. Bukan beruang binatang tu, beruang. Salah sebut jadi beruang. Orang yang berharta, berduit zaman dulu. Maka membuatkan mereka terpesona, kagum. Keturunan-keturunan yang comel, dia ada keturunan-keturunan. Macam orang sebelah Syam, comel. Kulit dia putih, rambut dia hitam, kulit dia putih lain, bukan putih bitik macam putih. Dia ada keturunan Syria, Lubnan. Dia ada keturunan-keturunan ni, dia ada parah rupa yang cantik, comel. Keturunan-keturunan ni ada banyak harta. Jadi bangsawan dia, mereka jadi takjub, mereka jadi kagum. Tapi Allah membataskan hamba perempuan tu lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun ia mempersonakan kamu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu mempernikahkan. Betul ayat mempernikahkan. Tengok sikit. Dan janganlah kamu mengkahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki musyrik. Jangan kamu beri nikah, beri kahwin anak-anak orang-orang perempuan Islam, orang perempuan yang beriman, kepada lelaki-lelaki musyrik. Sehinggalah mereka beriman. Tengok nota kaki bawah tu. Lelaki yang beragama Islam diharamkan berkahwin dengan perempuan kafir musyrik. Demikian pula perempuan yang beragama Islam diharamkan berkahwin dengan lelaki kafir musyrik. Sama saja. Tetapi ini ulama membahaskan bahawa adanya pengecualian pada kitabiah, iaitu kafir orang-orang ahli kitab, orang-orang agama terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani. Setengah besar ulama membenarkan perkahwinan orang lelaki kahwin, orang lelaki mukmin kahwin dengan perempuan ahli kitab, kitabiah, Nasrani ataupun Yahudi. Tapi ada juga yang menghalang seperti apa ni, riwayat Bukhari sebut dalam, disebutlah Bukhari riwayat Ibnu Umar bila disebut tentang Nasrani, orang Nasrani, orang puang Nasrani, orang puang Kristian. Kata Ibnu Umar, adakah aku tidak mengetahui syirik yang besar melainkan orang kata Isa itu adalah Tuhan. Maka walaupun mereka itu ahli kitab, tetapi mereka sepakat, mereka ittifaq bahawa Isa itu Tuhan, juga jadi syirik. Tapi apa benda ni, untuk tempatan, untuk setempat, lihatlah kepada fatwa. Ada boleh membenarkan tapi bersyarat. Negeri-negeri lain adalah perbezaan dan sebagainya. Tengoklah fatwa-fatwa tempatan. Ada negeri-negeri yang sebut boleh tapi bersyarat. Boleh kata boleh, boleh sungguh tak kok. Banyak hari ini orang Kristian, orang Yahudi, mereka dok, mereka telah keluar daripada Kristian, mereka telah keluar daripada agama Yahudi. Banyak Yahudi sekarang jadi Zionis, gerecoh daripada agama Yahudi. Banyak orang Kristian pada hari ini nama Kristian tapi ateis, tidak percaya kepada Allah. Kerana itu gereja besar di London terpaksa pindah di Perth, Australia. Anglican Church, gereja besar, kena lari. Pasal orang bukan, bukan sebab kurang penganut agama Kristian, tak. Dia daftar Kristian dalam, dalam catat, dalam apa ni, dalam graf, dalam taburan penduduk, dia tetap beragama Kristian. Tapi dia tidak mengamalkan.
Kemudian ada satu gereja besar dipindahkan di Perth, Australia. Nah, kerana tidak ada lagi penganut-penganut yang setia, maka itulah kita kena tengok juga. Kalau kita kata ahli kitab ni Nasrani Yahudi boleh kahwin, macam mana kedudukan mereka pada hari ni? Nah, ada yang gelecoh jauh dah. Sebab tu ada sebahagian Yahudi di London tidak balik ke Israel, sebab mereka katakan Zionis itu bukanlah Yahudi. Nah, apa yang dibuat agama Yahudi asal itu ada dalam Yahudi asal bagi dia. Bagi kita Yahudi asal melihat kepada, berpandukan kepada Taurat yang diturunkan kepada Isa. Tapi Yahudi mengatakan bahawa kitab dia pegang adalah Talmud, perundangan dia Talmud. Ada pun akidah dia kata masih berpegang kepada Taurat. Dan orang Yahudi tidak mengiktiraf Nabi Isa sebagai Al-Masih, sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Ia merupakan satu ramalan bagi mereka lah. Ia kena-kena tengok lah. Nah, setengah ulama kata termasuk sini ahli kitab juga, tapi setengah ulama, sebenarnya besar ulama kata tidak termasuk kitabiyah, iaitu apa-apa ahli kitab. Tetapi kena lihat juga pada hari ini berbeza pada hari yang di zaman Rasulullah SAW dulu. Nah, dan mereka sendiri pun ada banyak mazhab, mazhab-mazhab yang ialah ada kata tiga dalam satu tu Tuhan, Rob, Isa dengan Mok Nabi, Mok Tuhan. Mother of God, Father of God, Son of God. Anak Tuhan. Ruh apa ni? Ilahil Ab, Ilahil Im, Ilahil Um. Tiga. Tuhan Mok, Tuhan Ayah, Tuhan Anak. Ada kata gitu. Dan ada kata tak? Tuhan Ayah dengan Tuhan Anak dengan Jibril, Ruhul Kudus, Gabriel. Ini banyak pandangan, wallahu a'lam. Jadi benda ni kena rujuk pada fatwa setempat lah. Tapi saya cuba mengukakan sebagai ulama sebut tersini dan disebut dalam tafsir Jalal, disebut dalam tafsir Ibnu Katsir pun, setengah ulama sebut bahawa terkeluar di sini, terkecuali di sini ialah orang-orang ahli kitab. Jadi hamba yang beriman itu lebih baik daripada apa ni, jangan kamu mengahwini perempuan-perempuan Islam, perempuan-perempuan yang beriman dengan lelaki musyrik. Jangan. Sehinggalah mereka tadi beriman. Maka bila dia sudah beriman, maka bolehlah dikahwinkan. Nah, wallahu a'lam. Niat dia, dia masuk Islam pasal nak nikah ke? Tapi bila dia betul-betul iman, dia mengucap dua kali sembah syahadah, maka bolehlah dikahwinkan dengan wanita kita. Tapi dalam bab kitabiah tadi, dalam bab ahli kitab, orang lelaki muslim saja boleh kahwin dengan ahli kitab. Orang puan muslim tidak boleh kahwin dengan ahli kitab. Tak boleh. Sebab dia orang lelaki ni dia kontrol keluarga. Orang lelaki muslim nikah dengan orang puan ahli kitab, mungkin untuk jalan dakwah akhirnya orang puan mudah ditarik. Tapi bila orang puan muslim, dia mudah keluar daripada agama. Dan ada larangan daripada Nas, larangan, larangan. Tapi Sayyidina Umar juga ada larangan berkahwin dengan ahli kitab. Sebab bukan kerana pengharaman zat, tapi ditakuti orang Islam tinggal dok nikah dengan orang Islam. Dia dulu orang Islam pun dok ramai. Ha, dok cari ahli kitab tinggal perempuan Islam dok kahwin. Jadi ada juga pengharaman disebutlah tafsir bahawa Sayyidina Umar juga pernah melarang. Tapi larangan tadi bukanlah mengharaman, bukan pengharaman, tapi ditakuti orang Islam ni, lelaki-lelaki Islam, dia tinggal perempuan Islam, dia pergi nikah dengan ahli kitab. Wala abdun mu'minun, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin. Dan hamba yang beriman lebih baik dari orang-orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun kamu rasa terpesona, takjub dengan kecantikannya, takjub dengan kesegakannya, dan takjub dengan harta benda dia serta keturunan dia dan sebagainya. Jadi kita sambung lagi pada minggu mendatang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.